sekarang berada dekat Class Highway, dekat apa entrance daripada Sungai Besi kan, nak ke selatan. Aku actually hari ni aku ada kerja sikit dekat Seremban. So aku nak ke Seremban, tapi just fikir-fikir nak naik motor, tapi macam gelap pula. Aduhai. So kan, saja je aku dah nak share dengan korang hari ni apa yang aku nak cerita pasal travel, pasal ride lah. Ride long distance lah. Walaupun hari ni aku ride tak adalah jauh sangat, sampai kat Seremban je. Untuk long distance ni, apa yang preparation yang biasanya yang aku buat lah. First kali, untuk long distance ride, aku biasanya aku akan hantar motor dekat bengkel dulu lah, untuk just do some tire check, final check lah, tengok motor ada apa-apa masalah, apa yang perlu ditukar, apa yang perlu diservis, apa yang patut dibuat lah, supaya mengurangkan risiko sewaktu perjalanan lah. Kedua, biasanya aku akan bawa baju hujan lah, jarang aku tak bawa baju hujan. Ketiga, aku macam aku korang pernah tengok dalam video aku sebelum ni kan, aku isi minyak, aku pakai settle. Most of the time, maksudnya aku dah kreditkan aku punya certain amount untuk aku isi minyak, dan aku pakai settle lah. Itu hari aku dah tunjuk kat korang kan macam mana nak pakai settle. Aku isi minyak itu hari menggunakan phone kan. So hari ni sebenarnya settle ni lebih safety, so korang tak perlu keluarkan phone pun. So hari ni aku tunjuk macam mana. So cara dia senang je. Kalau siapa yang ada Apple Watch, korang pergi, bila korang download tu, dia memang akan ada app settle lah. Petronas Solaris Seri Kembangan, nak purchase fuel, dia bagi option lah, quick option 20-40 ataupun nak full tank. So aku biasanya aku as usual lah, aku akan pakai full tank lah. Pump number, pump number 11. Pay. Lepas tu dia akan minta kod lah. Dah settle. Senang kan. So untuk trip hari ni, bukanlah untuk trip biasa. Kalau kat KL ni aku biarkan ada dalam RM50, RM100 lah dalam aku punya apa, e-wallet settle tu. Sebab senang kan, macam ni kalau katakan hujan kan, ataupun korang malas nak keluarkan phone, wallet ke apa, memang senang lah. So yang ni aku terpaksa bagi kredit dekat Hazmi Motovlog, apa ni, Hazek MV Motovlog. Sebab dia yang tunjukkan, bagi tahu aku lah boleh buat cara ni. In fact dia pun ada tunjuk dalam video dia. So okay, so itu pasal minyak lah. Jom. Yang ketiga, aku normally aku install ni lah, apps ni. Sebab ni tengah gelap, aku tengok hujan ke tak. So macam aku memang ada install apps, dipanggil Rain Alarm. Nak kata percaya 100% tak juga, tapi boleh lah kan, apa, dia bagi aku dalam 70% accurate lah. Sebab dia live kan, lifetime. So kalau kata hujan, dia akan update, dia update pun lambat sikit, dalam aku rasa dalam 5-10 minit lambat lah. Lepas tu bergantung pula data yang supply kat dia tu betul ke tak. So itu yang aku cakap 60-70% accurate lah. Tapi based on aku punya experience tu, banyak kali betul lah. Macam ni tadi dia tunjuk hujan dekat area Seremban tak ada, belum sampai lagi, tapi dia dekat area Sekamat apa semua tu lah. So aku rasa aku nak kena cepat lah, sebab job aku ni nak kena fly drone kan. So aku nak fly drone hari ni, so nak tak nak kena cepat lah. So itu yang ketiga lah, pasal berkenaan dengan telefon lah. Lepas tu before mulakan perjalanan tu, aku seperti yang korang tahu, aku memang ada power adapter kat sini.
Tapi most of the time aku punya barang-barang aku, aku punya equipment, aku punya gear yang memerlukan full battery, contoh macam handphone especially paling penting, kamera, aku punya drone kadang-kadang kalau aku bawa. So aku akan pastikan benda tu mencukupi lah, full lah. Macam phone dengan drone memang full lah. Kalau macam kamera tu kadang-kadang sebab aku ada banyak bateri, aku ada banyak bateri extra, so aku kira macam untuk one day punya trip tu aku akan setkan untuk mencukupi lah. Kalau tak full semua, tapi kalau boleh full lah. And then dari segi pakaian, kalau macam aku memang aku jenis tak banyak kasut, so ini jelah kasut aku. Memang kasut, walaupun dia bukan kasut ride, tapi so far berdasarkan aku punya pengalaman jatuh motor dan accident 2-3 kali, dia menjalankan tugas dengan baik menjaga kaki aku. Cuma lately ni dia macam function water resistant dia tu dah macam kurang, so aku might need to get another shoes lah. Glove, pakaian kan. Tapi yang aku yang buat tak betul, jaket akulah. Jaket aku ni sepatutnya bukan jaket ride, jaket running, tapi aku pakai dia sebab dia water resistant. At least for half an hour, kalau aku dah hujan lebat pun aku still lagi 80% kering, kecuali dekat bahagian tengah ni lah sebab dia zip kan. Kalau macam tu aku tak perlu bawa baju hujan, aku just perlu so kurang lah dia punya tebal, aku punya space bag aku dan juga berat lah bag aku. So aku just perlu bawa extra glove, macam untuk pakai kalau hujan, dan juga sarung kasut sebab kasut aku pun dah kurang function. Dan slow hujan, ini betul-betul kalau long distance lah. Kajar tak larat bang, ride sepeda basahan. Aku tahu kalau orang kata ni bukan tak rider lah, tapi itu kot orang lah. Aku kalau boleh aku tak nak basah, tu terpulang pada masing-masing lah. Okay. And then helmet lah. Helmet macam aku ada dua helmet. Satu helmet yang macam open face, tapi memang helmet tu aku pakai betul-betul dekat sekitar kawasan rumah je, 5 kilometer pun tak sampai. Most of the time aku memang pakai helmet ni lah. Aku punya helmet Scorpion ni, Scorpion King. So most of the time aku memang pakai helmet ni, dan aku akan pakai glove lah. So itu pun just untuk safety lah. Then what else? Apa lagi? Minyak tak kisahlah kan. And then daripada segi kewangan lah. So macam aku memang dari dulu maksimum duit yang aku bawa RM300 je, cash lah. Of course kita ada card, of course kita ada sekarang ni kita ada e-wallet kan. Tapi so benda tu betul-betul time emergency. Ada setengah orang ada credit card, ada seorang ada debit card kan. Macam aku memang maksimum RM300. Itu pun kadang-kadang tau, macam sekarang disebabkan dah ada all those technology card, dah ada e-wallet, memang kadang-kadang ni macam ni aku bawa RM60 je, RM50, RM60 je. Memang jarang aku pegang cash banyak-banyak lah. Sebab macam tadi aku nak isi minyak, aku just pakai apps. Lepas tu most of tempat kadang-kadang nak beli barang pun kau just pakai e-wallet, touch and go, ataupun kau boleh pakai card je. So cash tu betul-betul bila terdesak lah, macam tempat-tempat yang betul-betul tak ada facility untuk e-wallet ataupun credit card je baru aku pakai lah. So sebab tu kadang-kadang RM60 tu pun kadang-kadang boleh tahan sampai 2 minggu. So memang jangan pakai kan. Kadang-kadang memang berbelanja kan, tu yang tak perlu cash tu. And then bag aku, memang aku ada 3 bag. Aku ada 2 posh bag dan juga 1 backpack. Backpack aku kesemuanya hypergear lah. So, sebab aku rasa benda tu since aku naik motor, itu yang bag yang so far yang boleh dipercayai lah. Dipercayai supaya kalau aku basah sekalipun tak sempat nak tukar baju hujan, so at least barang-barang aku dalam bag masih selamat. Handphone, wallet pun aku boleh campak je dalam bag tu. Walaupun kalau ikutkan daripada segi hypergear punya design tu, bag dia dalam tu kosong macam guni tau, tapi
untuk safety dan untuk kira keselamatan daripada air tu okey lah. Cuma kalau kata korang accident, aku rasa dia tak menjamin keselamatan barang-barang korang daripada hentakan lah. Tapi macam aku dah 2 kali jatuh, alhamdulillah barang-barang dalam beg aku masih lagi terselamat. Aku siap, ada pernah bawa laptop, aku pernah bawa drone. Tapi macam drone aku pun dalam tu memang aku dah ada isi something lah. Aku dah ada special casing lah. Lagi dua tu push bag lah, push bag yang large show. Kalau kata aku nak pergi mana-mana macam just nak bawa barang yang limited, aku tak nak bawa barang-barang besar macam drone ke apa, aku just bawa setakat nak bawa bateri, wallet tu semua aku just bawa tu. Or sometimes kalau aku nak lagi minimal, aku just bawa push bag yang kecil tu lah, yang warna biru tu. Dan push bag tu pun kadang-kadang aku gunakan untuk aku punya recording juga. Tu adalah kita orang punya some of kita punya konsep lah. So aku rasa itu je lah sedikit sebanyakan nak riding. And lagi satu aku lupa, aku kalau untuk long distance, betul-betul long distance kalau ramai lebih baik lah. Kalau seorang power sikit, sebab kita ada pump. Aku ada bawa, aku ada beli satu electric pump. So pump tu kelemahan dia kena charge, tapi dia kemampuan dia sebikit tayar kereta ni dia boleh penuhkan daripada flat tau. So kalau tayar motor tu aku rasa mungkin 2-3 biji motor lah boleh. Alamak, apa hal ni bang, ADV kena tunda. And then lagi satu, cable tie mesti ada. Sebab pernah jadi case lah, pernah jadi case member dia punya apa tu, bracket untuk dia punya exhaust jatuh masa kita nak pergi Kuantan. So tapi masa tu barang tak ada. Kebetulan kita orang cari-cari jumpa dawai. Dan that's come to next item yang aku akan bawa. Biasanya dalam bag aku memang akan ada lah. Aku biasanya aku akan bawa multi-tool lah. At least multi-tool tu dia punya pelayar, dia punya apa pisau congkir, screwdriver sikit yang kecil tu kan. And dalam bag aku memang ada satu screwdriver yang kita boleh tukar mata tu lah, yang kecil tapi boleh tukar mata. Sebab aku punya camera kadang-kadang aku malas nak pakai thumb lock lah, tu boleh pakai tapi kadang-kadang tak kuat. So aku suka pakai screwdriver lah untuk lebih secure. So itu je lah. And kalau rajin sikit bawa dawai lah. Tapi kita orang memang kalau kita ramai-ramai, seorang bawa cable tie, seorang bawa pump, seorang bawa yang apa, cacing dengan cucuk tu, seorang bawa wire. Tu kalau ramai lah, kalau seorang kau bawa lah semua, terpaksa lah. Tapi bagi aku cable tie, cacing, pump tu dah cukup lah. Boleh je bawa pump yang macam manual tu, tapi penat. Sebab tayar kita ni pun agak besar dan tebal. So kalau aku nak pump pakai tu memang penat kan. So that's why aku prefer untuk ada satu pump elektrik lah. Pump bateri ke pump elektrik lah, sama je lah lebih kurang. Alhamdulillah dah sampaikan nilai. Hopefully jalan clear lah sampai depan. Ya. So itu sajalah geng perkongsian aku untuk kali ni. Hati-hati di jalanan geng. Okey, itu saja geng. Kita berjumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.